Halo teman-teman, welcome to Wow Figure. This is a few minutes explanation. Berbagai jenis ular tersebar di seluruh pelosok bumi ini. Masing-masing ular tentunya memiliki karakteristik tersendiri. Ada sekitar 3.000 jenis ular di dunia. Sejak kemunculan mereka selama zaman dinosaurus, mereka yang beradaptasi dengan pola hidup yang berbeda dan berkembang menjadi spesies yang berbeda dan kadang evolusi tersebut banyak yang unik. Ada yang sangat berbahaya, ada pula yang sebaliknya. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas ular paling berbahaya di lautan, hari ini kita akan membahas ular terunik dan juga punya bisa yang mematikan. Apalagi kalau bukan ular Anteris hispida. Ditemukan di hutan hujan Afrika Tengah, ular viper kecil ini sangat berbisa. Memiliki bulu seperti sisik yang memberikan penampilan unik dan juga keren. Biasanya dipanggil viper pohon bersisik. Viper Anteris tumbuh hingga 75 cm. Seperti semua ular beludak, Anteris taring dilipat di bagian depan rahang atasnya. Belum ada penawar racun untuk racun yang dihasilkannya. Gigitannya menyebabkan kesulitan bernapas dan pembekuan darah. Rasa sakit bengkak hingga kematian. Untungnya, ular beludak ini biasanya tinggal jauh dari pemukiman manusia dan sudah sangat langka dan jadi salah satu ular yang dilindungi.